بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، تحياتي إليكم جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Anda sekalian kelas 10 IPA 5 dan IPA 6. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla. Pada hari ini kita belajar yang kedua. Anda sekalian, sebelum melanjutkan, ada beberapa hal yang akan Abah disampaikan. Yang pertama, berkaitan dengan pertemuan pertama minggu lalu, Antum diminta untuk mengisi absen dan Abati akan cocokkan nanti untuk menguji kejujuran Antum apakah ada dalam screenshot, ya, screenshot Abati. Kalau tidak ada, berarti Antum tidak jujur. Hal ini Abati maksudkan ada dua. Yang pertama adalah supaya tertulis langsung nama Antum yang sebenarnya dalam absen. Yang kedua, untuk menguji di awal-awal ini masalah kejujuran. Jadi ini karakteristik seorang wirausahawan yang akan kita bicarakan pada hari ini. Jadi yang pertama tadi untuk administrasi, ya, tertib ADM karena minggu lalu belum kelas Antum ini. Yang kedua untuk menguji kejujuran. Baik, Anda sekalian, kemudian yang berikutnya mengenai absensi ini, nanti Abati tidak batasi waktu dalam artian jam sekian sampai jam sekian, tidak. Antum isi absen, bahkan absen yang sekarang ini, ya, akan Abati buat, bukan dibuat, akan ada tambahan nanti dari absen yang semula kemarin atau hari ya tadi malam kalau nggak salah Abati kirimkan pada Antum. Tambahannya yaitu Antum harus melampirkan. Jadi Antum kalau tidak melampirkan tidak bisa masuk, ya, atau tidak bisa mengirim formulir tersebut, formulir presensi atau kehadiran tersebut. Antum lampirkan catatan hari ini, catatan hari ini. Yang kemarin nggak usah, yang kemarin nggak usah. Catatan hari ini. Begitu seterusnya sampai akhir pembelajaran kita. Dan catatan ini merupakan salah satu tugas yang akan dinilai yang mencakup penilaian UHA, ya, UHA, prakteknya juga. Jadi ini namanya portofolio, namanya portofolio, ya, portofolio. Oke, portofolio. Artinya portofolio itu adalah sebuah penilaian yang berlangsung secara bertahap dan terus menerus dilihat apakah ada progresnya yang lebih baik dari pertama sampai terakhir. Itu ya Anda sekalian. Caranya gimana? Caranya Antum foto, ya, dengan apa, web scan, apa ada aplikasinya di HP Antum, ya, atau dipoto boleh. Kalau nggak salah apa itu, web scan atau apa, ya, web scan kalau nggak salah. Nah, screenshot apakah apa? Ya, atau di screenshot scan. Apa? Kalau screenshot, kalau yang untuk nge-scan itu CT scan. Ya, itulah pokoknya ada beberapa, ada aplikasi tentang scanner yang ada di
ya itu web scanner ya, web scanner. Kalau screenshot, bagaimana bisa di screenshot sementara antum menulisnya di buku? Ya paling dipoto gitu, barangkali ya, silakan. Nah setelah itu kirimkan melalui formulir tersebut. Paham ya sampai sini Ananda? Sehingga kalau antum tidak menulis, jadi antum dipaksa untuk menulis. Nah, yang Abati kasih tahu sekarang, hati-hati nih. Abati tulis besar, antum harus hati-hati. Jangan punya pemikiran yang macam-macam untuk tidak memiliki integritas diri. Apa itu integritas? Integritas itu adalah kejujuran, ya, kejujuran. Hati-hati nih, ya, hati-hati Anda. Sebaik apapun tugas antum, ternyata ini adalah dan dua-duanya akan abati blacklist, dalam artian akan dilaporkan kepada wali kelas, ya, dilaporkan kepada BK, dan terakhir akan dilaporkan kepada pimpinan sekolah apabila antum tidak jujur, yaitu mengirimkan, nah ini, mengirimkan karya temannya, mengirimkan tulisan temannya. Abati, gimana kalau misalnya saya mencontek tapi tulisan saya itu masih diperkenankan, masih boleh. Tapi yang paling bagus adalah orisinal. Lihat Ananda, Abati sekarang ini sebetulnya sedang masuk ke materi. Materi apa? Materi karakteristik wira usahawan. Karakteristik seorang, karakteristik seorang wira usahawan. Apa diantaranya? Satu, integritas. Ya. Kemudian, ini Abati apa nih? Oh iya, integritas alias kejujuran. Ini satu diantaranya. Yang kedua ini juga kehati-hatian atau teliti. Ya, sikap teliti itu jiwa wirausahawan. Ya, integritas. Baru ada dua di sini ya. Masalah kejujuran ya ini sama integritas. Oke. Nah, baru dua nih yang Abati sampaikan. Baik, Ananda sekalian. Sekarang Abati kasih waktu 5 menit kepada antum ya, Abati kasih waktu 5 menit untuk menjawab pertanyaan sebagai berikut. Pertanyaannya adalah, cari oleh antum di buku yang antum pinjam dari pustaka, di internet boleh, terutama di buku ini nih nanti. Nah, kemarin ada yang bertanya, entah kelas ini, entah kelas mana ya. Abati minta ditunjukkan buku yang kita pakai, yang ini yang kita pakai. Abati ada beberapa buku PKWU di sini untuk siswa, pegangan siswa maksudnya. Dan Abati senangnya di sini itu di setiap pokok bahasan ya disediakan proposal usaha, perhitungan-perhitungan pembiayaan. Nah, itu sangat bagus sekali. Ini ya. Antum boleh beli di mana saja karangan Win ini. Oh, Abati kemarin Abati janji misalnya entah ke kelas berapa ada yang bertanya apa namanya itu, bagaimana kalau misalnya tunjukkan di mana ya, di toko mana saja silahkan, tetapi ada yang bisa kerja sama Abati ya dengan harga yang sama, nanti antum sama seperti toko manapun yang terdekat dengan SMA. Di mana itu biasanya di sebuah fotokopi biasanya ada, tapi nantilah Abati sampaikan kepada antum. Antum wajib punya buku, tapi bukan wajib beli. Bisa antum pinjam di pustaka. Tidak sama Abati, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Tetapi bagusnya antum, karena alhamdulillah toh, antum tidak harus bayar SPP. Nah, dialihkan, ya, dialihkan untuk membeli buku-buku apa saja. Paling tidak satu pelajaran itu ada satu dua buku. Satu buku ini istilahnya buku referensi ya, dan antum simpan, jadikan pustaka. Jangan dipinjamkan ya, bukan antum kikir, jangan dipinjamkan. Karena jadikan sebagai antum membuat pustaka apa namanya? Personal library, pustaka pribadi. Yang kedua,
LKS untuk melatih wawasan. Anda sekalian, Abati ingin tekankan sekali kepada antum, Abati lebih concern kepada kewirausahaannya, bukan kepada prakaryanya. Biasanya prakarya, tapi nanti ada prakaryanya, tetap wajib ada, ya. Tetapi Abati lebih kepada kewirausahaan. Baik, Anda sekalian, dasar filosofinya ada, ya. Tapi nantilah Abati jelaskan. Sekarang tugas antum adalah cari ya karakteristik kewirausahaan. Oh sorry, karakteristik seorang wirausahawan. Karakter itu sifat, itu jiwa, itu sesuatu yang melekat, ya, sifat yang melekat pada diri seseorang. Karakteristik seorang wirausahawan. Karakteristik wirausahawan. Seorang entrepreneur. Seorang entrepreneur. Cari di mana? Bisa di buku. Ya, bisa di Google. Ya, di internet maksudnya berarti. Silakan. 5 menit dari sekarang dipersilahkan. Cari sebanyak-banyaknya. Baru masuk atau terkeluarkan Muhammad Kadafi Khalid. Ini ada yang baru masuk namanya Muhammad Kadafi Khalid. Kita sudah berapa ini? Abati, Muhammad Abati. Bentar, Abati masukkan dulu anak itu. Kemudian ada yang bertanya. Denny Prasetyo. Silakan Denny Prasetyo. Itu kan Abati kan menyuruh cari karakteristik wirausahawan. Itu nanti ditulis di catatan terus nanti dijawab. Nanti kami sampaikan atau gimana Abati? Sorry. Denny ya. Oke. Okay. Ulangi Denny. Kan Abati menyuruh kami untuk mencari karakteristik wirausahawan. Mm-hmm. Nah itu kami tulis di catatan terus nanti kami bilang di Zoom meeting atau nggak usah atau gimana Abati? Antum tulis aja dulu tahap demi tahap tadi Abati sampaikan antum cari ya tentu ditulis dong. Oke, itu dulu ya, tahap pertama itu. Atau berapa banyak sebanyak-banyaknya antum dapat. Oke. Oke, makasih Abati. Ya baik, sama-sama. Mana lagi?
74. Ini kelebihan satu orang nih nampaknya. Ada yang dua orang masuk. 74, 72 harusnya, 73. Oh, 74 dengan apa ya? 74. Loh, tiba-tiba setelah itu ada yang keluar. Dibilang 72, harusnya 73. Karena dan abati, barusan 74. 73. Ada yang masuk lagi. Oke lah. Masih misterius, nanti kita ini kan. Yang penting ada. Ananda sekalian, sebelum dilanjutkan, abati akan kirim absen. Apakah absen ini sudah bisa diisi sekarang? Silakan, tapi antum belum bisa mengirimnya. Mengapa? Sebab wajib dilampirkan catatan antum yang hari ini. Jadi kapan dikirimkannya? Begitu nanti selesai belajar, ya antum kirimkan. Begitu ya. Tapi abati sudah kirimkan ini ya. Sudah ada di sini. Oke. Okay. Linknya sudah ada. Baik, supaya antum bisa mengisi absensi ini dengan catatan antum, maka diperbanyak dulu catatannya. Terserah nanti antum dapat satu halaman, dua halaman, tiga halaman, tentu saja dengan nilai yang berbeda. Ada satu hal yang perlu abati sampaikan, abati ulangi, jujurlah antum, jangan punya karya orang. Mengapa? Karena pasti ketahuan, karena oleh abati nanti akan disandingkan. Yang semua akan disanding-sandingkan. Oh ini ternyata persis sama, tulisannya sama, ya, persis sama. Karena itu hurufnya, cara apa namanya itu grafika tulisan yang abad itu lihat. Pertama sama kalimatnya, oke okay, masih oke okay, no problem. Siapa tahu antum meniru. Tetapi kalau sama grafika, apa itu grafika? Garis-garis tulisan antum sama, berarti dua-duanya yang ngasihkan maupun yang meniru itu akan menghadapi masalah besar, Ananda. Masalah besar. Mengapa masalah besar? Karena akan mempermalukan keluarga antum. Orang tua antum akan malu oleh pihak sekolah. Anaknya akan dicap tidak jujur. Oke? Okay. Ananda sekalian. Ya, na'udzubillah min dzalik. Baik, sekarang silakan antum untuk menyampaikan hasil antum. Nah, baru sekarang, tadi kan ada yang bertanya, nanti disampaikan. Nah, iya, disampaikan. Tapi belum abadi sampaikan keseluruhannya. Antum cukup ya, supaya kebagian yang lain ya dapat. Yang lain dapat ya. Ini berapa? 32. Oke, masih sampai jam 11 kita masih banyak waktu. Jadi berapa? Satu orang cukup satu karakter antum sampaikan. Dijelaskan tidak? Silahkan. Mau dijelaskan silahkan. Ya. Mau disebutkan saja bagaimana? Silahkan. Tapi tentu penilaian lain. Artinya antum sudah punya tambang emas masing-masing. Oh, saya sudah menyampaikan. Nanti di akhir semester antum kutip-kutip. Lo abati mana itunya videonya? Yang kemarin ada? Tinggal antum lihat. Nanti abati linkkan. Yang kemarin sudah ada di YouTube. Ya. Tapi supaya antum mudah mencarinya, ya nggak ke YouTube pun nggak apa-apa. Oleh abad sudah dimasukkan di blog ya atau di web ya, web pembelajaran kita. Baik Ananda, abad akan lihat apakah sudah ada yang tunjuk tangan. Satu orang satu cukup ya. Mulai dari berurutan ya, nanti abad sebutkan aja supaya abad tidak bolak-balik. Arika yang pertama. Pegang absennya, absen pertama, antri, bukan absen, antrian pertama, Arika Yuza, antrian kedua, Bella Sekar Saraswara, antrian ketiga, Ratna Dewi Rosita, antrian keempat, Tengku Afif Rezan, antrian kelima, Neisa Sadifa Adha, ya. Antrian keenam, Muhammad Syafiq, antrian ketujuh, Khalisa Farzana, antrian ke-8 Fadli Fadilah, antrian ke-9 Kaila Nazwa Aulia, antrian ke-10 Aldi Galih, antrian ke-11 Naisa Sabilah, antrian 12 Adriana, antrian 13 banyak kali ini M. Lukman Nur Hakim, nggak apa-apa, antrian ke-14 kalau nggak salah ya Farah Aisyah, antrian ke 15.
Kanaya Azhara, antrian ke-16. Francisca Mangalani, antrian ke-17. Nadine Asobal Jannah Yulian, antrian ke-18. Muhammad Rizki Ramadan, dan 19. Nisrina Aulia, antrian ke-20. Denny Prastio. Sampai 20 dulu ya. Ini sampai 20 dulu. Nanti kan yang udah antri dia hilang itunya, apa tunjuk tangannya hilang. Berarti hanya akan antum boleh jelaskan, boleh. Berarti ada 20, udah 20 karakter tuh. Wah, udah banyak. Nah, aturan mainnya adalah dilarang menyebutkan karakter yang sudah disebutkan. Pas antum misalnya, nah berarti beruntunglah yang pertama. Disinilah ananda rahasianya seorang wirausahawan itu. Harus the first dalam segala hal itu. Yang pertama, maju pertama. Jangan pikir nanti bagaimana. Bagaimana nanti aja. Asal dalam hal kebaikan. Ya, ananda sekalian, antum sudah dapat informasi besok kita ada webinar dari Kementerian Pendidikan dari pusat. Sudah ada informasi belum? Sudah. Sudah, Abati. Ya, dan Abati di sana ada nampak salah satu pembicaranya ya? Iya, Abati. Itulah tentang karakter sebetulnya nanti Abati itu ya. Tentang digital etik, akhlak berdigital. Baik, anak-anak sekalian. Jadi, hebat yang pertama itu. Kayak antrian, jadi ya yang pertama itu justru menguntungkan. Dalam hal yang baik ya. Beda nanti kalau antum bermedsos misalnya, itu Abati akan jelaskan besok lah insya Allah ya. Belum tentu yang, antum tidak boleh tergesa-gesa. Karena itu mah banyak pertimbangan etika. Nanti Abati akan jelaskan ya etika itu. E-nya saja ya etika, T-nya saja sudah teliti. Teliti dan apa namanya itu ya kayaknya itu harus teliti, hati-hati. Karena kita harus berempati kepada orang kalau informasinya itu adalah hal yang jelek. Nantilah insya Allah besok, insya Allah Abati sedang ini kan dulu materinya ya, referensinya. Karena itu adalah pembicara nasional. Antum wajib ikut karena untuk pengetahuan antum. Dan satu lagi, sertifikat nasional antum dapat itu ya, dari kementerian itu. Dahsyat sekali ananda. Ya. Baik ananda. Ya, ini kewirausahaan sebetulnya. Ya, kalau Abati ngajar teman-teman guru mulai dari gratis sampai ya paling tinggi 100.000 atau 200.000. Kalau dari kementerian sekali bicara ananda jutaan tuh. Ya. Makanya antum harus punya karakteristik dalam hal apa? Punya keterampilan-keterampilan. Makanya antum jangan malas-malas ananda. Itu bukan karakter seorang wirausahawan kalau menjadi pemalas. Dan Abati nanti akan berikan cara kepada antum. Real ini. Bagaimana antum mendapat pendapatan tanpa harus antum susah. Yaitu Abati akan jadikan antum sebagai seorang investor. Tentu saja nanti kerjasama dengan orang tua antum. Iya. Berapa keuntungannya Abati? D4 aja, duduk diam dapat duit. Mulai dari 300 sampai 500 ribu per bulan. Ya. Oke, tapi nanti Abati akan jelaskan di kemudian hari ya. Ya, dalam satu bulan inilah, Agustus lah. Nanti antum akan Abati jadikan seorang investor di September barangkali ya. Dan antum tinggal tunggu hasil. Memerlukan wira usaha. Memerlukan karakteristik seorang wira usahawan. Baik ananda, 10.30-40. Masih 20 menit ke depan, oke. Kita diskusi selama 20 menit ini. Ya. Baik ananda. Antrian nomor 1. Silakan. Saya Abati. Sebentar ya, Abati ini kan dulu
Artika. Oke, silakan Artika. Karakteristik seorang kewirausahaan menurut saya yang pertama adalah berorientasikan tugas dan hasil, atau bisa disebut juga dengan seseorang yang selalu mengutamakan tugas dan hasil. Nah, di sini yang dimaksudkan dengan berorientasikan dengan tugas dan hasil ini adalah individu yang selalu mengutamakan nilai-nilai motif berprestasi, berorientasi pada laba, ketekunan, dan kerja kerja keras. Terima kasih, Abad. Oke. Oke, laba, hasil, ketekunan. Terima kasih. Selanjutnya, antrian nomor 2. Mana antrian nomor 2? Saya, Abdi. Silakan. Karakteristik seorang kewirausahawan menurut saya yaitu memiliki keterampilan personal. Jadi dia mau dan mampu mencari peluang dan mampu memanfaatkan peluang tersebut. Apa tadi? Ininya? Memiliki keterampilan personal. Dia mau dan mampu memanfaatkan peluang tersebut. Tampilan personal. Jadi kemauan. Iya, mau mencari peluang. Oke. Kemauan untuk mencari peluang. Baik. Terima kasih kepada Belia Sekar Saraswara. Antrian ketiga. Saya, Abati. Karakteristik wirausahawan yang ketiga yaitu bersikap edukatif. Artinya kita berani belajar. Siapa ya? Ya. Siapa nama? Oh, Ratna. Ratna kita, Abati. Oke, silakan Ratna. Sifat kewirausahaan yang ketiga adalah bersikap edukatif. Artinya kita berani belajar dari yang di atas kita maupun yang di bawah kita. Yang di atas kita jadikan sebagai contoh dan yang di bawah kita jadikan sebagai pelajaran. Terima kasih, Bati. Oke. Baik, terima kasih Ratna Dewi Rosita. Ya, cukup clear itu penjelasannya. Kemudian antrian keempat. Saya, Abati. Menurut saya karakteristik seorang wirausahaan adalah berkomitmen tinggi. Maksudnya dengan memiliki komitmen yang tinggi serta memegang teguh prinsip, usaha akan berkembang dan mencapai kesuksesan. Oke. Tengku Afif Rajan. Berkomitmen tinggi. Oke, ber itu artinya memiliki, berkomitmen, berkomitmen tinggi. Oke, antrian kelima. Saya, Bati. Silakan. Menurut nice. Saya, Sadipa Adha, ya. Yeah. Menurut saya yang kelima itu karakteristiknya memiliki kreativitas tanpa batas. Jadi dengan kreativitas yang dimiliki seorang wirausaha dapat menciptakan ide usaha maupun produk yang tidak terbatas dengan produk atau usaha serupa. Jadi dengan itu tuh kita bisa memberikan orang inovasi yang terbaru untuk membuat usaha, sebuah usaha. Sekian, Abati. Oke, memiliki kreativitas yang tinggi. Perhatikan oleh yang lain, ya. Jangan ada mengulang ini. Kalau ada mengulang oleh Abati tidak akan ditayangkan alias dicoret, ya, istilahnya seperti itu. Baik, antrian keenam. Antrian keenam. Dihitung sampai tiga. Satu, dua. Abati. Silakan. Saya, Abati. Karakteristik wirausahaan yang selanjutnya itu jujur.
Kejujuran merupakan hal utama jika ingin menjadi pengusaha yang sukses. Apalagi jika Anda ingin menjadi pemimpin dalam sebuah usaha tersebut, memiliki karyawan yang jujur akan membuat usaha berkembang dengan pesat. Baik. Sekian dari saya. Baik, terima kasih. Muhammad Safiq. Antrian ketujuh. Saya Bati. Silakan. Menurut saya, karakteristik seorang wirausahawan yaitu kepemimpinan. Kepemimpinan itu sikap yang dimiliki oleh seorang pemimpin, diantaranya memiliki visi yang jelas, memiliki integritas, dan kejujuran. Ia selalu menampilkan produk dan jasa-jasa baru dan berbeda sehingga menjadi pelopor baik dalam proses produksi maupun pemasaran dan selalu memanfaatkan perbedaan sebagai sesuatu yang menambah nilai. Baik, kepemimpinan. Jiwa kepemimpinan. Seorang manajer memimpin. Antrian ke-8. Saya Bati. Silakan. Karakteristik kewirausahaan ada apa? Yang ke-8 adalah disiplin. Menurut saya disiplin ini dapat menggerakkan semangat dan memotivasi untuk menjalankan pekerjaan hingga mencapai tujuan yang diinginkan. Terima kasih Abati. Sama-sama. Kedisiplinan. Atau disiplin. Berkarakter, memiliki kedisiplinan. Antrian ke-9. Saya Abati. Silakan. Karakteristik yang harus dimiliki seorang kewirausahaan atau bisa dibilang wajib dimiliki yaitu salah satunya berani ambil resiko. Karena resiko itu merupakan sebuah tantangan yang bisa mencapai kesuksesan. Karena tanpa adanya resiko, maka kita tidak akan pernah berhasil dalam menjalankan sebuah bisnis. Terima kasih. Baik. Terima kasih Naisa Sabilah. Kenapa? Tadi Naisa Sabilah. Tiba-tiba ini Kaila Nazwa Aulia. Nama antum siapa sebetulnya? Kaila. Oh, tadi Naisa Sabilah itu siapa ya? Oke, okay. Kaila Nazwa Aulia. Baik, terima kasih. Cukup jelas. Ambil risiko. Berani ambil risiko. Ya, risiko yang betul bukan resiko, tapi risiko. Baik. Seantrian ke-10. Satu, dua, tiga. Baik, tidak ada. Berarti tidak perhatikan tadi. Bingung mungkin saya antrian keberapa gitu ya. Antrian ke-11. Atau sudah kehabisan. Bisa jadi. Untunglah. Nah ini Naisa antrian keberapa? Antrian ke-11, Pak. Silahkan, Papi. Terus. Menurut saya, salah satu karakteristik yang harus dimiliki oleh seorang kewirausahawan yaitu adalah disiplin. Kenapa disiplin? Karena sebagai seorang wirausahawan, kita harus memperlihatkan bahwa kita itu berusaha keras dalam melakukan apapun. Disiplin, ini udah ada disiplin. Nih, sudah ada disiplin. Tadi bisa keluar, Pak, gara-gara jaringan. Oke, antum dianulir dulu. Disiplin sudah ada. Terus ini kosong. 11, antum dianulir. Sekarang kita harus komitmen ya. Nantilah ini semuanya Abati sedang ajarkan ya kepada antum. Oke, okay. Antrian 12. Saya Bati. Silakan. Salah satu karakteristik seorang wirausahaan adalah pantang menyerah, karena membangun dan mengembangkan sebuah usaha nggak mudah. Jadi dibutuhkan sifat pantang menyerah bagi seorang wirausahawan. Oke, okay. Pantang menyerah, tangguh. Pantang menyerah.
pantang menyerah. Oke. Kemudian antrian ke-13. Silakan. Karakteristik seorang kewirausahaan adalah tidak takut dengan kegagalan. Yang dimaksud dengan tidak takut dengan kegagalan adalah menganggap kegagalan sebagai akhir dari segalanya, tidak sedikit menyerah setelah mengalami kegagalan. Mengatakan kalah dari kegagalan tidak ada kamus dari seorang kewirausahaan bagi mereka. Kegagalan merupakan sebuah proses dari kesuksesan. Tidak takut gagal. Tidak takut gagal. Agak dekat dengan pantang menyerah, tapi berbeda lah, tentu berbeda. Beda ya, beda. Sangat beda sebetulnya. Takut. Tidak takut gagal. Antrian 14. Mana antrian 14? Farah Abati. Silakan. Menurut Farah, ciri karakteristik seorang kewirausahaan itu adalah selalu melihat kesempatan atau peluang. Selalu? Melihat kesempatan atau peluang. Oke. Oke, futuristik ke depan. Opportunity. Oke. Okay. Opportunist, tapi opportunity, peluang, bukan oportunis. Tapi ya oke, oportunis dalam hal yang baik. Antrian ke-15. Saya Abati. Silakan. Menurut saya karakteristik seorang wirausahaan salah satunya adalah kemampuan manajerial. Maksudnya adalah keterampilan untuk mengatur, mengkoordinasi, dan menggerakkan para bawahan ke arah pencapaian tujuan yang telah ditentukan organisasi. Oke. Jadi, kemampuan memiliki, ya, dia sebagai manajer. Ya, manajemen. Manajer. Oke lah, manajer. Antrian ke-16. Saya Bati. Silakan. Menurut saya karakteristik seorang wirausahaan yang ke-16 adalah memiliki sifat yang kompetitif namun siap untuk kalah. Antum mana? Wajah antum betul. Hah? Ini apa sih? Enggak ada videonya. Francisca. Sebentar ya, Bati. Ya, ulangi. Menurut saya salah satu karakteristik seorang wirausahaan adalah memiliki sifat kompetitif namun siap untuk kalah. Oke. Oke, ini sudah ke ini nanti SWOT. Jadi traits. Jadi berani kompetitif. Oke, kompetitif. Kompetitif. Oke. Okay. Antrian 17. Saya Bati. 7 menit lagi ini. Oke. Okay. Silakan. Memiliki kreativitas tanpa batas. Dengan kreativitas yang dimiliki seorang wirausaha dapat menciptakan ide usaha maupun produk yang tidak terbatas. Dengan produk atau usaha serupa. Sudah ada kreativitas. Ini dia, kreativitas sudah ada, kreativitas yang tinggi. Oke, kita anulir. Antrian ke-18. Saya Abati. Abati udah aturan mainnya, jangan ada yang sama. Oke. Menurut saya, karakteristik seseorang kewirausahaan yang harus dimiliki adalah mandiri. Karena kita harus berusaha sendiri dengan apa yang kita punya tanpa bergantung pada orang lain. Terima kasih, Abati. Karakter kemandirian. Oke, mandiri.
mandiri. Antrian ke-19. Saya Bati. Menurut saya, karakteristik wirausahawan adalah beradaptasi. Dengan dapat beradaptasi, wirausahawan dapat merancang strategi baru untuk menarik. Mana tidak kamu itu nggak jelas satu. Ada jam dinding, ada atap. Kenapa kamu ini? Nggak apa-apa ya, ini kan. Antum wirausahawan harus memiliki keberanian, berani untuk tampil, berani untuk menunjukkan ini saya, eksistensi diri. Ayo, no problem. Ya. Wirausahawan harus dapat beradaptasi dengan. Ya, ini foto video kamu baru. Terus. Lanjut. Dengan dapat beradaptasi, wirausahawan dapat merancang strategi baru untuk mengatasi pesaing baru. Telah meninggalkan si Aja, meninggalkan. Adaptasi. 10.56, 4 menit lagi. Adaptasi. Antrian ke-20. Silakan. Saya Abadi. Silakan. Menurut saya, setiap wirausahawan harus memiliki sikap yang bekerja keras dan mampu realistis. Soalnya setiap wirausahawan itu harus bisa memikirkan bagaimana caranya untuk menemukan pasar yang akan dia capai. Baik. Jadi pasti kerja keras dan realistis. Ya, kerja ini dua hal sudah. Kerja keras ya. Bisa saja dua satunya realistis. Anak-anak sekalian, Abati stop sampai 21 karena udah tinggal 4 menit lagi. Aduh, Abati saya sudah nunjuk. Ya, antum kurang memiliki jiwa wirausahawan, wira berani. Antum harus mampu beradaptasi bahwa yang namanya kesempatan itu datangnya bedanya hanya kadang satu detik dengan orang lain. Jadi antum harus segera ya dalam hal kebajikan itu. Oke, oleh karena itu antum harus memiliki jiwa kepemimpinan dalam artian memimpin diri sendiri. Seorang pemimpin berarti seorang pemberani. Tidak mungkin seorang pemimpin tidak berani. Seorang pemimpin itu harus berani mengambil kesimpulan, kebijaksanaan, dan jangan sampai salah. Dalam artian jangan sampai salah itu, ya dia itu seorang decision maker, pembuat keputusan. Jangan ditangguh-tangguh. Ya, Allah alam nih, pandemi. Tempo hari banyak yang mengusulkan sesuai dengan undang-undang karantina. Artinya lockdown. Tetapi sampai sekarang ada namanya PSBB lah, ada namanya PPKM lah, darurat, PPKM tingkat kesehatan. Ternyata para ahli sudah banyak yang menilai dan para politisi sudah banyak yang menilai sifat kepemimpinannya yang relatif kurang dalam masalah decision maker sehingga biayanya sekarang lebih besar daripada lockdown. Oleh karena itu harus selalu belajar. Pemimpin harus selalu belajar dan belajar, apalagi memimpin banyak orang yang harus di dipertanggungjawabkan, ya. Dan segala keputusannya kalau sesuai dengan undang-undang, ya harus berani ambil risiko. Diam di rumah, jangan kemana-mana. Mati kalau nggak dikasih makan, kasih makan. Lockdown dalam 3 bulan, insya Allah barangkali sudah selesai. Oke, namun demikian kita doakan juga lah harus pantang menyerah. Itu adalah seorang wirausahawan. Wirausahawan itu dalam segala bidang Anda. Baik, sudah tinggal 1 menit. Begini, ada tugas buat antum karena antum masuk lagi kelas. Tugasnya adalah, berarti akan kasih contoh. Ini antum sudah catat semua ya, tidak sampai ini dikurangi berapa, dikurangi 3 dari 21.
berarti hanya 18. Oke, yang lain tidak ini. Gini, antum tugasnya adalah kita minggu depan masih berbicara tentang ini. Karena harus sampai tertanam kepada antum. Tugasnya adalah antum membuat PP, artinya petunjuk apa namanya itu? Petunjuk atau panduan perilaku. Misalnya apa ya? Kita ambil ini. Ini misalnya nomor berapa? Antum oke, abati langsung aja lah. Jujur misalnya ini. Ya, abati ambil satu contoh aja. Jujur. Antum minimal harus buat dari setiap karakteristik wirausahawan ini adalah panduan perilakunya. Bagaimana perilaku jujur itu? Gitu loh. Misalnya tadi nomor 6 ya, jujur misalnya. Nah, antum tulis di bawahnya panduan perilakunya adalah jujur itu apa? Bukan antum menjelaskan tentang jujur, cuman contoh jujur itu apa. Misalnya antum seorang penjual ya, seorang wirausahawan jualan, memproduk sebuah produk. Nah, misalnya antum menjelaskan kepada konsumen ya, barang misalnya menjelaskan atau menunjukkan ya, menunjukkan barang sesuai kualitas, barang sesuai kualitasnya masing-masing ya, kualitas dan harga masing-masing, dan harga masing-masing. Ini wah banyak nih, ribuan ya, jujur itu ribuan harga masing-masing. Apa berarti jelasnya? Ya, misalnya kalau barang itu ada kualitas 1, kualitas 2, kualitas 3, ya, kualitas 1 harganya misalnya sebut saja 100.000 misalnya ya. Kualitas 2 misalnya harganya 90.000, kualitas 3 80.000. Jangan pula antum mengatakan nih barang ini adalah kualitas 1 padahal kualitas 3. Antum jual 100.000 untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Berarti antum tidak jujur. Oke? Okay? Atau apalagi misalnya, ya itulah apanya samanya salah satu misalnya antum samanya antara perkataan dengan perbuatan, antara perkataan dengan perbuatan ya, dengan perbuatan. Kalau tidak sama berarti membual alias berdusta alias bohong. Antum jangan menjadi pemimpin yang lip service. Jangan menjadi pemimpin yang pembual, pembohong. Wira usahawan, pembual, pembohong. Jangan. Harus jujur. Dan sebagainya. Oke? Okay? Nah, antum buat ini. Berapa abati? Ya, cukup satu lah boleh. Dua, bagaimana? Tiga, oh bagus. Silahkan. Dari setiap ini. Nah, antum tulis ini nanti. Jangan, bukan sekarang ya. Antum tulis nanti. Minggu depan akan kita diskusikan dan abati akan tunjuk. Ya, abati akan tunjuk. Akan punya diskusi. Nanti masalah bagaimana diskusinya itu abati yang akan menentukan. Misalnya abati tiba-tiba nunjuk misalnya Fadil. Oke. Okay. Antum baca silakan sampaikan misalnya tentang kreatif. Apa petunjuk perilakunya bagaimana? Gitu loh. Kreatif petunjuk perilakunya misalnya antum tulis bahwa kerjakan tugas tanpa harus disuruh. Nah, itulah petunjuk perilaku. Mengerjakan tugas tanpa harus disuruh. Nah, itu kreatif itu namanya. Karena memang tugas antum, ngapain harus disuruh-suruh? Antum punya LKS nanti. Oh, antum beli LKS misalnya, LKS PKWU. Ngapain harus disuruh-suruh? Kerjakan aja, itu kreatif antum. Ya. Bukan salah itu, tapi benar. Misalnya seperti itu. Terus apalagi terus. Itulah karakteristik seorang wirausahawan. Anda sekalian, karena antum akan masuk lagi, silakan antum sekarang isi absennya dan silakan. Oh, berarti ini enggak sempat 1-2 menit, enggak apa-apa. Pokoknya antum masuk gitu loh. Abati enggak lihat waktu, cuman jangan besok lah ya. Sekarang tinggal foto, truk foto. Apa adanya aja. Ada yang selembar-selembar, dua lembar. Anda sekalian ucapkan hamdalah dan baca doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih, Abati.